apakah ini tempatnya? Aku rasa demikian. Sudah beberapa kota kita datangi. Semoga aja dia ada di kota ini. Apapun yang terjadi, kita harus temukan dia. Dia akan menjadi kunci sebagai jawaban atas masalah dari ini semua. Siapa yang nyangka kalau dunia ini diserang dia? Herobrine. Woi, jangan lari! Hei, sini kamu! Aku rasa kita telah menemukannya. Sepertinya begitu. Hei maling, kembalikan roti itu. Tapi ini hak aku. Aku sudah bekerja dengan kalian. Diam, budak sepertimu tidak punya hak. Kembalikan roti itu sekarang. Lepaskan anak itu. Eh, pergi dari sini. Jangan ikut campur urusan kami. Aku akan bayar semua masalah yang telah disebabkan oleh anak itu. Kau pikir kau siapa? Kami gak butuh uangmu. Sudahlah, karena kamu ganggu kami, kamu akan rasakan akibatnya. Baiklah kalau itu yang kau mau. Dasar. Udah ku bilang kan, orang-orang kayak gini gak mungkin mau dengerin. Yah, tadinya aku berharap bisa selesaikan itu tanpa kekerasan. Tapi, ya. Ya udah. Tepat sesuai dugaanku, dia yang kita cari. Baiklah. Fania, bawa dia ke tempat kita. Baik, Baginda Ratu. Saatnya kita kembali, istriku.
aja, Hero Brand. Mereka menyerang kita. Semuanya, berlindung di dalam. Suamiku, kita harus mengusir mereka dari sini. Aku akan gunakan kekuatanku untuk mengusir mereka. Kamu lindungi yang lain, oke? Apakah kamu akan menggunakan kekuatan itu lagi? Aku harus, demi rakyat kita. Baiklah, pastikan kamu bisa mengendalikannya, oke? Pastinya istriku. Oke, Vania, bantu aku untuk jaga yang lain. Baik, Baginda Ratu. Mabros, ikut aku. Baik, Raja. Semuanya, bersiaplah. Raja akan menggunakan kekuatannya. Siap. Siap. Sumpah, aku gak sabar pakai kekuatanku ini. Baru kali ini dapat kesempatan buat lawan musuh langsung kayak gini. Is, tetap harus hati-hati. Kamu baru belajar kan? Iya sih. Tutup mulut kalian semua. Ada yang harus kita hadapi di depan. Dengerin teman, jangan banyak omong makanya. Aku cuma bersemangat aja weh. Soalnya, ini pertama kali aku lawan monster yang selevel ini. Hais, tuh kan? Banyak omong kayak biasanya. Udah. Sekarang kita semua fokus ke tujuan kita dulu. Kita harus lindungi Olvia sekarang. Semuanya, aku minta kalian semua menahan mereka. Sementara aku mengumpulkan energi untuk menyerang mereka. Siap, Raja. Seharusnya aku tidak menggunakan ini. Tapi sekali lagi, ini demi rakyatku. Kamu siap menjagamu, Raja. Jangan khawatir. Kami percaya kepadamu. Terima kasih semuanya. Balik waktu mereka jauh dari sekarang. Kalau tidak, ini cukup untuk menahan mereka. Raja! Suamiku! Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Aku masih bisa menahannya. Ayo kita ke dalam sekarang. Aku akan menyembuhkanmu. Semuanya, kembali ke dalam kastil. Baik, Baginda Ratu. Thank you.
Kita tidak bisa terus-terusan melakukan ini. Iya, tidak mungkin kita bisa terus memutar waktu seperti ini. Aku juga sedih melihatmu selalu seperti ini setiap menggunakan kekuatan itu. Yang aku khawatirkan adalah rakyatku. Setiap kali kita membangun pertahanan baru pun, mereka selalu mengantisipasi strategi kita. Waktu bekerja dengan sangat aneh. Waktu bekerja dengan sangat aneh. Aku rasa itu sudah jadi hal yang biasa buat kita, bukan? Ya, begitulah. Tapi aku rasa kita harus cari petunjuk dari tempat itu lagi. Kamu yakin perjalanan ke sana sangatlah jauh dengan kondisimu saat ini? Aku yakin kita harus hentikan siklus ini. Baiklah, kalau begitu maumu, aku akan meminta yang lain untuk persiapkan barang untuk perjalanan kita, oke? Okay? Terima kasih istriku. Sama-sama, istirahatlah dulu, oke? Okay? Apakah mungkin ada jawaban akan ini semua? Kalian, jagalah Olvia selama kami pergi. Pastikan semuanya aman selama kami tinggal. Kami tidak akan lama. Baik. Berhati-hatilah, Raja. Medan perjalananmu mungkin akan berat. Tapi jangan khawatir. Kami akan jaga semuanya selama Raja pergi. Nanti kalau ada musuh di sini, bakal aku libas semuanya. Alah, paling nanti juga harus aku yang jaga kamu biar gak kenapa-napa. Ya kan? Ada. Kayak biasa, banyak omong kan, Beman. Biarkan aja mereka, Raja. Berangkatlah. Terima kasih semuanya. Kalau begitu, kami berangkat dulu. Ratu, berhati-hatilah di perjalanan. Aku akan setia menunggumu. Terima kasih, Vania. Jagalah rakyat kita, oke? Okay? Baik, Baginda Ratu. Kami pamit dulu, kawan-kawan. Jauh juga ya perjalanan kita kali ini. Harusnya sih udah deket, cuma kasihan kuda kita. Iya sih, tapi bicara soal kuda, jadi keinget waktu zaman dulu. Zaman kapan itu? Waktu kita dulu kenal pertama kali, inget kan? Gak mungkin lah, masa lupa. Hey! Ada apa suamiku? Rasanya aku melihat sesuatu. Melihat sesuatu? Sepertinya hanya imajinasiku. Mungkin kamu kelelahan, suamiku. Kita istirahat dulu saja hari ini, oke? Aku rasa begitu. Istirahatlah, suamiku. Terima kasih, istriku.
kita lanjutkan perjalanan kita. Pastikan tidak ada yang tertinggal ya sayang. Pastinya. Inikah tempatnya? Aku rasa iya, tepat sesuai dengan apa yang ada di legenda itu. Tersembunyi di balik nafasnya bumi, carilah aku yang memintamu untuk mencariku yang berasal dari dalam bumi. Kita harus berhati-hati memasuki tempat ini. Pastinya, kita saling melindungi, oke? Pasti. Akan aku bereskan ini semua. Tidak, jika aku duluan, suamiku. Istriku! Jangan kau sentuh istriku! Apakah itu yang kita cari? Ternyata memang benar. Tersembunyi di balik mentari, sebuah akar bermata hijau bersiap untuk tumbuh, melahirkan sebuah harapan akan dunia yang dirundung awan gelap. Terbitkanlah matahari, turunkanlah hujan, kuatkan jiwanya, maka dia akan menjadi jawaban atas segalanya. Ku yakin kita bisa melihat.